Baik, hadirin yang berbahagia. Regon ini kembali kita dengarkan bersama dan akan kami semarakkan lagu Mars Musirawas Mantap, Maju, Mandiri, dan Bermartabat. Ini mohon berdampingi Rektor Universitas Musirawas, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Siwampari Musirawas, Pimpinan Bang Sungsel Babel Cabang Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, Forkopimba yang hadir, turut hadir Kapolres Musirawas dan di 0406 Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Hadirin kembali kita saksikan bersama. Pada saat ini juga Bupati Musirawas didampingi Wakil Bupati Musirawas, Rektor Universitas Musirawas akan melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dibangunnya Kampus Universitas Musirawas di Muara Bungkul. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tunggu abang pada kita hitung bersama-sama Bupati Musirawas mohon izin. Dan sebelumnya kami mohon bersiap-siap terlebih dahulu. Wakil Bupati Musirawas turut mendampingi Rektor Universitas Musirawas, kami mohon. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Dan dengan ini peletakan batu pertama pembangunan Kampus Universitas Musirawas resmi dimulai. Kita berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Dan semoga cita-cita ini sudah disampaikan Bapak Rektor dan juga Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Siwampari dapat terlaksana dan terwujud berjalan dengan lancar tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan kami persilakan juga untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama Wakil Bupati Musirawas Ibu Haja Soewarti. Iya. Setelah ini kami persilakan Ketua DPRD Kabupaten Musirawas dan Dim Kapolres dan juga mungkin Rektor Universitas Musirawas. Dan kami mohon juga untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Siwampari Musirawas. Setelah ini kami persilakan bersiap-siap Rektor Universitas Musirawas untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Kampus Universitas Musirawas di Muara Bungkul. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan Bupati Musirawas didampingi Wakil Bupati Musirawas telah melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Kampus Universitas Musirawas di Muara Bliti dan diikuti juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Musirawas, Rektor Universitas Musirawas dan Dim 0406 Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara Kapolres Musirawas tentunya. Dan pada saatnya juga kami mohon kesediaan untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama yang mewakili Wali Kota Lubuk Linggau. Kepada Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Siwampari Musirawas Bapak Haji Saiful Anwar Ibna untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Kampus Universitas Musirawas. D.
Dan pada saatnya juga kami undang yang berkenan atau yang sudah hadir mewakili Wali Kota Lubuk Linggau untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kampus Universitas Musyarawas di Muara Bungti. Kami persilakan pada seluruh sivitas akademika Universitas Musyarawas. Habis ini donatur. Berikutnya kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Musyarawas Bapak Azandri SIP untuk dapat sudah iya, dan pada saatnya juga kami persilahkan kepada pimpinan Bank Sumsel Baga. Yang pertama pimpinan Bank Sumsel Baga cabang Muara Beriting atau Musyarawas untuk dapat melakukan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kampus Universitas Musyarawas di Muara Beriting. Selanjutnya kami persilakan pimpinan Bank Sumsel Baga Kota Lubuk Linggau. Sudah, terima kasih dan kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu.